Hujan ringan hingga lebat diperkirakan akan terjadi di sejumlah wilayah di Aceh hingga 2 hari ke depan. Hal tersebut dikarenakan adanya belokan angin di wilayah Provinsi Aceh sehingga menyebabkan terbentuknya awan hujan. Adapun sejumlah wilayah yang masuk ke dalam peringatan dini cuaca buruk yaitu Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, hingga sejumlah kabupaten kota lainnya di Aceh. Masyarakat diminta waspada banjir dan longsor. Ini kita akan memasuki musim hujan. Musim hujan di Aceh itu Oktober sampai dengan puncaknya di November dan Desember. Dan nanti di Januari kita perkirakan itu akan mulai menurun dan Februari nanti memasuki masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau pertama. Itu kalau kita lihat untuk daerah Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, kemudian Aceh Selatan, Aceh Singkil, juga Aceh Jaya. Ini dikarenakan daerah-daerah tersebut dialiri oleh sungai-sungai besar. Kemudian juga untuk Aceh Besar di daerah Lung. Itu daerah Lung biasanya di Lam Sujin, itu juga ada sungai saya lihat. Dan kemudian ketika ada hujan, dia di gunung kemudian tumpah situ semua. Masyarakat yang berada di dataran tinggi diminta waspada terjadinya longsor serta banjir di daerah hulu atau rendah. Selain itu, masyarakat yang beraktivitas di pinggir sungai juga diminta berhati-hati terjadinya banjir dan arus sungai yang deras. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.